Oke, cek cek cek, selamat datang kembali di Swexy. Kita akan memainkan game yaitu My Rental Girlfriend. Saya akan menjadi top global galge game di sini atau game simulasi kencan di sini. Kita Bang, lu jomblo ya? Ya, betul sekali. Cuma saya pernah pacaran dengan oke, nggak usah dibahas itu. Bisa lihat di sini, aduh, nggak ada bahasa Majalengka nih, dah fix nggak mau main. Ya, bodo amat. Ayolah, daripada lama-lama. Aduh, bahasa Inggris terjemah lagi. Karena ada tiga, bisa kalian lihat ada tiga cewek bohai di sini. Kita lihat yang mana yang jadi pacar kita. Oke, oh ya, ada seleksi season-seasonnya lah. Oh makin banyak ya ceweknya itu. Season 1 lah. Oke, aduh sistemnya nih ya, download download cok. Saya akan nge-record sampai tepar cok, itu aja intinya. Aduh sewa kasih nama nama asli saya. Wih, cok lagunya copyright kali lagunya kira-kira. Ah, sangat membosankan di kelas, lihat sekitar. Ya, waktunya nah gelap cok. Oh saat ya bunyi lonceng anjing, bagusnya sekolahnya nih. Hey guys, ya kelas di waktu di kelas tuh sepertinya kayak tak terbatas ya, semuanya tertawa. Ya aku berpikir juga seperti itu di setiap kelas. Berhenti menjadi seorang pecundang, Joy. Joy sebenarnya. Bla 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 bla, intinya kita di roasting lah itu. Kita mete lah, gila si Joe tuh cuma set karakter yo. Apa kamu kepikiran menjadi orang sukses di masa depan? Kamu akan menua dan ya kamu bisa kamu tidak bisa menikmati kesuksesanmu. Joe terlihat kayak mengganggu lah. Dia berpikir, Matteo ketawa. Ya, saya aku mengerti. Ya itu sangat sedih kalau memikirkan itu. Semuanya ketawa. Ya, ya tidak masuk perasaan. Aku harap itu baik-baik saja. Jadi so. Teman seperti kalian, siapa yang butuh musuh kan? Jadi apa yang semua lakukan minggu ini? Ayo kita melihat film baru. Ada apa? Ah, Seo. Maaf, Seo. Aku ada rencana. Aku tidak bisa masuk. Aku tidak bisa membuka apapun. Tidak bisa melakukan beberapa hal. Aku membawa pacarku dan Joe membawa pacar dia. Anjing, kita jomblo cowok. Ini double date. Ya kami sangat senang kalau kamu bisa join. Tapi terasa aneh bukan? Tidak ada maksud. Aku melihat mereka dan aku juga senang untuk mereka, tapi aku bisa melakukan ini. Oke. Kita bisa melakukan itu minggu depan. Oke. Kita bisa melakukan itu minggu depan. Lu anjing, lu cuma karakter sampingan, lu ada pacar, bangke. Oh, oke. Tidak.
Ya, kita juga nih tidak bisa maksa, cok. Sepertinya aku lupa membagi sesuatu. Aduh, kita nih sotoy banget karakter utama kita nih. Tapi aku baru berkencan dengan seseorang. Matthew dan Joe saling melihat dan terkejut. Itu sangat hebat, Seo. Kenapa kamu tidak mengatakan pada kami secepatnya? Ya, ini baru, sangat baru, tapi ya aku tidak ada waktu untuk membicarakan itu. Tapi ya, sekarang terbuka. Katakan padaku detailnya. Aku frustasi. Oke, aku akan kasih surprise kalau kita akan bertemu. Kamu akan melihat surprise lah nanti. Kamu tidak akan kecewa. Tapi terakhir, di mana kamu bertemu dengan dia? Di perpustakaan. Itu tempat aku bertemu dengan cewekku juga. Ya, gadis wanita yang berkualitas selalu nongkrong di perpustakaan. Yak. Aku tidak tahu kamu suka membaca, Seo. Apa kamu mencari cewek yang berkualitas? Aku senang kamu bisa join kita. Aku sangat sangat apa namanya tuh kayak bersemangat. Aduh. Anjing tepar aku habis nih, sumpah. Aduh. Aku sangat ya sudah aku jelasin tadi. Kita akan mengadakan triple date. Kamu membuat seperti kamu mencari tiga dari mereka. Itu menjijikan, Matteo. Aku hanya mengatakan apa yang semua orang pikirkan. Aku tidak memikirkan itu. Aku sangat mencintai pacarku. Oke, aku tidak akan melihat siapapun itu. Matteo ketawa. Ya, aduh. Bucin tadi atau? Aku harus pulang dan mengerjakan PR. Aku akan pulang dan main game. Ya, aku sangat bersemangat untuk minggu ini. Aku juga. Ya, aku juga. Ngapain juga aku kayak gini? Mungkin ini hal terbodoh yang kulakukan. Aku kembali ke rumah. Lu ada kenalan cewek enggak? Itu aja sih pertanyaan gue. Ngapain sih gue bohong-bohong kayak gitu? Akan memalukan kalau mereka menemukan hal ini. Mereka dapat pacar dalam beberapa hari. Aku Hei, Sweetie, apa kamu sepian? Oh iya, ini anu kayak ngerental tuh lah. Oh iya, sip. Aku melihat ada gadis cantik dan ada cowok kayak om-om lah memegang tangan dia. Lihat wanita ini yang kamu lakukan kalau kamu pengen dibayar. Itu tidak benar.
ada kondisi yang tidak boleh dilakukan untuk oleh customer maksudnya. Aduh, kayak dilecehkan, cok. Ini adalah fisikal tuh, kayak body contact lah. Kita hanya berpegangan tangan. Ini tidak boleh. Tetap berikan kembali duitku yang ku kasih ke kamu. Oke, menjijikan. Hei, kamu berhenti menganu gadis yang menyedihkan itu. Dia bukan gadis menyedihkan, dia adalah rental, wanita cewek rental. Ya, itu tidak perlu alasan untuk menolong seorang wanita. Kamu tinggalkan dia atau aku panggil polisi. Aku ambil HP-ku. Oh, aku tidak bercanda. Tidak. Oke, kamu dapat tanulah review jelek. Oke, terima kasih untuk hal itu. Hah? Aku Joy, hah? Aku kira cowok, sudah jantungan gue, cok. Ya, itu nama yang bagus, kata dia. Sama lagi nama kita, 3 huruf, cok. Jadi dia aduh, betul kan. Jadi dia cowok. Cowok lagi. Oh, salah. Kukira dia nih cowok, cok. Jadi dia nanya, karakter kita nih nanya ke cewek ini. Kenapa cowok tadi itu? Bagian pekerjaan ya itu sangat manis, tapi dia pria pemalu. Dia menunggu aku mengatakan apa aku lakukan. Oke, ya. Oh, ada exclusive scene-nya. Cuma ya. Kita yang udah sudah aja lah. Oke, dah. Cepet. Kita simpan diamond kita, cok, untuk beli skin. Skin bikini seandainya ada. Ibuku tidak pernah di rumah, dia sangat sibuk bekerja. Ibumu mungkin lagi menari di atas gis diskotik, maksudnya ibu lagi ano, lagi cari duit yang halal. Aku menyiapkan makanan, aku sendirian. Intinya apa, itu ide yang bagus? Oke, kita kayak apalah, kayak merenung. Oke, kita bayar pakai kartu. Gila, mahal juga ya. Oke, jam 8 kita AM tuh pagi, cok. Kayak anu lah, kayak Kanojo Okarishimas tuh nah. Kalian tahu itu ya. Mirip-mirip lah. Memang Jepang tuh unik, cok. Kayak babi memang. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kita lanjut. Kita lanjut di part selanjutnya apa ya? Saya ngantuk sekali. Ada sekitar 9 atau 8 lah yang sudah ku recording nih. Dan juga suara saya hampir habis, bisa kalian dengar. Oke, terima kasih telah menonton. Maafkan kalau ada kesalahan kata. Namanya juga manusia. Saya CWXC, signing out. Bye-bye.